Sedulur Akademi Sepak Bola ASTI Kudus mulai gelar latihan perdana kanggo kabeh siswa anyar. Latihan iku dilakukno dadi awal pengenalan pola latihan kanggo siswa anyar. Latihan perdana siswa anyar ASTI Kudus digelar ning Stadion Werguwetan Kudus. Ono sekitar 53 siswa anyar saka macam-macam daerah melu latihan sing digelar. Direktur ASTI Kudus ngomong, 53 siswa anyar wis teko wiwit tanggal 5 Juni wingi. Berjenjang pendidikan SMP nganti SMA, rata-rata 53 siswa anyar didominasi saka njaba daerah ning Jawa Tengah. 53 siswa bakal digembleng lan dibentuk karakter kuat dadi pesepak bola handal. Sawetara iku salah siji siswa ASTI saka Balikpapan, Muhammad Farel ngaku tertarik bergabung karo ASTI amarga ndelok fasilitas akademi lan akeh siswa ASTI sing wis sukses dadi pemain profesional. Ini latihan biasa, latihan pagi, cuman yang spesial hari ini adalah anak-anak baru, ya, anak-anak baru, siswa baru ASTI, baru mulai ikut latihan di stadion ini. Kebanyakan dari daerah lain, ya, ada yang jauh dari Balikpapan, ada yang dari Kutai Timur, ada yang dari Lampung, ada Palembang, Bali, dan yang lain dari Tangerang, Jakarta, Bandung, ya, terus sekitar Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur. Dari mana? Dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Gimana alasan kamu apa sih berdasari ikut bergabung di sini? Ya, yang pertama dari apa? Kualitas pemain-pemain. Di situ fasilitas akademi. Di situ pengalaman-pengalaman banyak pemain di sini. Berbal ke sini disambut sesi latihan dari awal sampai akhir nyambung sesuai isi latihan. Pembinaan sing dilakukan ASTI Kudus dhewe dingerteni wis nglairno akeh talenta sing mentas ning klub profesional lan ana siji siswa sing entuk panggilan bergabung karo skuad Garuda Select. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.